Dan ini lor hasilnya lor, peh, jan, seramping. Udah lumayan agak tipis ya. Nah, ini depannya agak kandel dikit, nah, tergantung permintaan. Dan untuk dalamnya, ini staplesannya jan rapi banget. Rintip loh. Wes. Nyos, dan jika teman-teman semuanya minat untuk dikasih mengepras joknya, bisa langsung inbox. Nah, nanti bisa datang langsung ke lokasi. Tempatnya di Nanto, Cautun, dekat Pasar Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh teman-teman subscriber semuanya dan teman-teman viewer semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya para modifikasi sepeda listrik. Hari ini saya akan mengepras jok untuk akan menipiskan jok yang aslinya, dan ini aslinya ya tebal kayak gini, nanti diseset sini dikepras. Dan ikuti terus videonya sampai selesai. Dan ini pengeprasnya atau pekerjanya ada Lekno. Woi, ya peh ganteng. Dari mana Lekno? Dari Lombok. Dari Mas. Lombok. Oh iya. Nanti kalau teman-teman semuanya mau mengepras, bisa langsung hubungi Lekno sini dan atau komen di kolom komentar. Nanti langsung inbox untuk masalah. Nah, terus untuk yang tipis nanti juga ada tapi belum jadi. Ya, itu langsung penyepotan biar joknya nggak kayak kuburan. Ini lor, yang belum jadi, yang belum dikepras, ini tak ketebel banget. Katane Lekno kayak kuburan Cino. Nah, masih tebel. Jangan tebelnya pakai banget. Dan nanti Lekno mau mengeprasnya sini sampai sini, pokoknya tipis. Yang penting enggak natap jok, enggak natap atomnya. Dan Lekno akan mengeprasnya pakai graji. Dan itu Lekno sudah mengepras. Dan ini sudah dikepras. Nah, ini hasilnya. Tapi belum jadi nih, masih tahap pertama ini, di siset dulu, di kepras dulu, sesuaikan pemiliknya. Dan nanti untuk tahap finishingnya terakhir di scrap, karena tidak ada alat, alatnya cuma scrap atau gerinda itu. Dan itu si Lekno mau mengeprasnya. Ikuti terus perjalanan Lekno mengepras jok. Itu dia orangnya. Nah, rambut jagung. Nah, itu. Ikuti terus penyekapannya.
Ya lur, ini sudah jadi. Tinggal pemasangan apa itu? Pemasangan kalepnya. Nah, ini tadi agak tebal dan sekarang sudah agak tipis ya. Lihat ini, wah sulap tapi lah. Nah, itu. Sekarang sudah tipis banget. Nah, itu. Tapi enggak terlalu tipis lah. Sudah sedengan. Dan belakangnya yang tipisnya tadi yang diseset depan sedikit ini, yang belakang sedikit, dan ini ada legoannya sedikit. Gila, ini ada manuk ini dan penak. Ikuti terus Lekno, ini mau menyetaples, proses setaplesnya. Lah iki yang belakang nanti tembus tipis kok iki lho ngene kroso. Nah, nih. Review nah no. Ini no, di sini no. Mas Des ditutukane no aku tak mengamera. Nah. Dan ini lur hasilnya lur. Peh, jan seramping. Udah lumayan agak tipis ya. Nah, iki depannya agak kandel dikit, nah, tergantung permintaan. Dan untuk dalamnya ini staplesannya jan rapi banget. Intip loh, no. Nyos. Dan jika teman-teman semuanya minat untuk dikasih mengepras joknya, bisa langsung inbox. Nah, nanti bisa datang langsung ke lokasi. Tempatnya di Nanto, Cautun, dekat Pasar Malam. Dan untuk mahar nanti bisa hitung-hitungan di belakang. Ya Leno. Dan ini yang tukang keprasnya di sini. Dan itu tadi yang punya Mas ya, Muji ya. Punya ya. Oke. Masuk. Oke. Sekian terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya pasti yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.